Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Ya, semoga kabarnya sehat selalu tentu. Buat teman-teman, kali ini saya akan buat satu video perjalanan dari Rumpin ke Cisauk Jalan Baru. Batu ini besar sekali ya teman-teman sebelum dibelah. Nah, kita sedang melihat teman-teman kita yang sedang beraktivitas ya teman-teman. Ada yang lagi membelah batu dan juga itu ada yang muat batu ya ke sebuah mobil koldesal. Batu dengan peralatan palu, membelah batu manual. Batu yang agak besar dibantu ya teman-teman mengangkatnya biar keangkat dan dilempar daya. Itu teman-teman kita lainnya membereskan batu ya, biar batu ini seimbang muatannya di atas mobil. Penuh terisi teman-teman, siap untuk berangkat. Eng itu tadi ketemu kawan lama namanya Kopral, dia tadi berhenti sebentar menunggu kita menanjak. Teman-teman, ini saya lagi di atas mobil mengambil gambar perjalanan dari Rumpin ke Cisauk. Di depan ada yang megang serok teman-teman, dia minta sumbangan, yuk kita kasih. Nah, tuh, dadah. Indah, benar-benar indah sekali teman-teman perjalanan ini. Kiri kanan pepohonan rindang yang kita lewati. Pengaman pengkolan ini dan kita kasih jasanya dulu. Kembali kita melanjutkan perjalanan ini. Nah, kita menanjak.
kanan. Kalau ke kanan itu masih ke wilayah Rumpin. Dan di depan kita juga ini ada yang minta jasa pengamanan perapatan ini. Dan kita belok ke kiri menuju Cisau. Dan ini Pasar Cicangkal, teman-teman. Di depan ada lagi, teman-teman. Itu yang pegang serok. Ibu-ibu ternyata, teman-teman, ya udah kita kasih tadi ya. Ada lagi, teman-teman. Ini ada lagi nih, Bapak Hansip. Ternyata udah kita kasih kembali ya, teman-teman. Dan kita lihat itu adalah lapangan bola Cicangkal. Nah, perjalanan antara Rumpin ke Cisau, teman-teman, ini kita seringnya berpapasan dengan kendaraan tronton dan kol diesel ya. Di sepanjang jalan ke Rumpin ke Cisau itu banyak dagangan berbahan dari gunung ya, bahannya batu. Itu ada split ya, teman-teman. Ada juga abu. Terus apalagi batu belah, teman-teman, di sinilah tempatnya. Nah, lagi-lagi dari kejauhan kita lihat nih, ada lagi ya, teman-teman, yang pegang serok ya, kita kasih lagi. Oke. Sekarang kita sudah nyampe di Cekoleang. Cekoleang ini masih wilayah Bogor. Ini Perum atau Perumahan Suradita. Perumahan Suradita ini adalah wilayahnya Cisau, teman-teman. Dan kita sudah sampai di Jalan Baru Cisau. Buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki yang berlimpah manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.